Kalau masako enggak. Enggak, naikin dikit, sedikit biar bersih ya kan. Kalau masako di kerupuknya. Mau kerupuk kasih. Oh, sip. Mantap. Bisa habis ya? Harus habis. Mau nambah apa lagi nih? Enggak, berapa dihitung, Pak, jadinya nih? Ini berapa sama teh sama kopi? Jadi sama berapa? Teh sama kopi 9. Oh, 19. Teh 2000. Heeh. Murah bener, murah pak ya, muda-muda, murah meriah. Maaf tangan kiri pak. Kok ngebosin terus? Oh iya nggak apa-apa, ya maka maaf tangan kiri. Ya nggak usah kembali, nggak apa-apa, nggak usah kembali. Nggak usah kembali, malah berat, malah jatuh. Itu malah jatuh. Makasih pak ya, cuma 1000 ya kan. Itu jadi jatuh-jatuh, ngambil-ngambil jatuh gitu. Berat juga kan jatuh. Kata bos ya, bos ya. Kalau bos saya ngomong malah lebihnya harus banyak katanya. Bos namanya. Mantap. Gimana pak? Iya silakan pak. Oke deh ya. Mantap. Mantap. Ini orang bukan Singaraja nih. Ini orang Denpasar. Nah, coba. Ini puas di sini makannya. Iya. Kerupuk. Jadi digoreng rupanya. Sudah lama sini pak ya? Sudah kurang lebih 28 tahun. Oh, 28 tahun? Jual nasi 250 ya. Siobak dulu? Ya, memang siobak. Dulunya kan saya jualan konveksi. Oh. Jadi 28 tahun, tahun 90 baru ya kira-kira, 89-90. 89 ya? Ya, 89. Anak saya yang nomor 3 itu belum lah. Oh, jadi sekarang umurnya udah 20. Oh, jadi bapak. Sekarang, lah yang masak berarti ibu udah punya keahlian emang orang sini. Oh, alhamdulillah. Kalau udah punya keahlian, gak usah takut pak ya. Yang penting mau kerja. Karena jual makanan ini kan kerjanya berat ini. Bisa-bisa. Jam bangun jam berapa ibu? Sekarang karena usia sudah agak tua, kalau dulu jam 12 malam. Hah? Kok kenapa cepet lama? Kenapa jam 12? Pakai areng kan? Oh, pagi gitu. Lebih awal 2 jam, jam 7 sudah standby di. Kalau sekarang jam 9. Iya, jam 7 masih sepi sekarang ya. Oh udah gak apa. Tapi di sini mah jam 7 masih sepi, toko-toko buka jam 9. Kalau dulu ya. Rame ya? Di bawah 2000. Iya, jam 7. Masih. Berarti iya pembeli. Saya tuh sekarang ke orang-orang udah bukanya kayak orang-orang di jam 9, 10. Kalau zaman dulu kan jam 7 orang buka. Agak lesu. Juga orang-orangnya kan lain, Pak. Yang muda-muda sekarang enggak mau bangun pagi, pergi dulu dia kemana-mana. Biasa habis jam berapa malamnya jam? Kadang-kadang kan yang begini kan tetap persiapan ada di rumah. Oh bisa diambil gitu. Jadi jam paling tutupnya jam berapa? Silakan siapa yang mau bayar? Mantap ya. Jam 8 kan udah habis bapak ya? Habis jam 7 jam 8. Oh jam 7 ya, jadi jangan lebih jam 7 kesini. Iya, besok lagi. Kalau dulu ya tutupnya jam 1 siang sudah habis. Habis ya. Lagi bikinnya agak ya. Lama. Agak banyak. Oh banyak. Sekarang udah menurun. Habisnya kan. Oh, kadang nggak habis juga. Situasi sekarang sulit diprediksi. Situasi sekarang. Iya. Kalau dulu ya. Kita sudah ada jadwal, misalnya masak 6 kilo. Udah. Pasti habis. Gitu. Enggak nambah. Sekarang masak sedikit, belum tentu. Habis. Kadang kalau bisa kurang. Oh, kalau dulu udah pasti habis ya. Bisa lebih cepat lama doang ya. Misalkan kadang-kadang jam 12, kadang jam 1 gitu doang. Waktunya doang. Tapi habisnya pasti. Kalau sekarang. Mengapa? Kadang-kadang bisa cepat ya pada ini. Kadang-kadang kita bikinin sedikit ya ada orang itu habis. Jadi rasanya lapar. Kalau itu memang porsian dari pagi sudah. Udah segitu aja kita jual gitu. Sekarang udah gak mau.
coba Singaraja. Itu ada kompor Bapak bawahnya? Ada kompor minyak tanah. Oh, oh masih pakai minyak tanah, Pak? Iya, karena kalau minyak tanah kan sumbunya itu bisa dirubah. Bisa kecil. Iya, kita sumbu itu apa sumbu kok. Kalau kompor gas hangus. Oh. Enggak pernah pakai kompor gas. Lah beli sekarang minyak tanahnya masih ada? Oh, ada ya. Mahal kan, liter berapa? 10 ribu kan? Iya, emang. Sehari berapa liter? Ya, dipakai 3 kali. Oh, 3 kali. Nggak dikeluarin lah ya. Akhir-akhir, habisnya gas dengan... Oh, sama? Sama. Perbedaannya itu... Aman di sini. Nggak khawatir kita. Kalau gas, gosong dia. Biarpun kecil, gosong ya. Karena apinya biru sih ya. Iya, merah gitu. Oh, dikurangin? Tapi Ini nggak makan ya? Makan kerupuknya? Makan. Makan. Kan nunggu kerupuk ya bagaimana makan? Dia masih tutup. Niki barang niki waktu mantuk. Namun minuman masuk sini. Oh masuk. Oh, ada kuncinya ada ya? Ya. Sini. Cuman yang paling-paling dibawa pulang hanya sisa-sisanya dikit. Makan makanan. Gerobak di sini juga. Di sini. Oh, gila. Ini nggak dorong-dorong gerobak dari rumah, capek ya? Kebetulan saya tinggal dekat di jalan Tiga. Oh, ya, aman. Di sini 24 jam rambut. Oh, aman lagi ya? Pedagang-pedagang ya? Ini keluar, meja-meja ini keluar. Oh, dagang apa tuh, Pak? Sayuran ya? Pasar tumpah. Hebat di Bali ya. Ya, tempat ini bukan dari malamnya karena ada pasar. Mantap, mantap. Nah, banyak asli. Ini terminal di Singaraja cuma ini doang? Cuma satu ini doang? Ada tiga. Di Sangket sama di Penarung. Di Sangket sepi karena terminal itu tak nyanding pasar. Iya, betul. Kalau di sana pun di penarukan pun sepi. Terminal kalau enggak nyanyi betul sepi, betul betul Pak, begitu benar. Orang kan mau ke pasar, jadi ke terminal orang seneng, pulang juga bawa barang gak repot. Tapi angkotnya sedikit, saya lihat ya, angkutan umumnya sedikit. Enggak ada, kasihan. Ngeluh Pak ya? Beli minyak aja kadang-kadang supir. Iya. Dan dulu di bawah 2000. Wah, supir jadi bos. Bener, supir pagi jadi bos. Sudah makan. Iya, pagi sudah makan ngerokok. Sekarang. Malah. Bener, supir di bawah tahun 2000 begitu. Serius sekarang. Sama ini Pak. Sering prihatin. Ntar jam 2 rame. Sini mengambang. Dapat kiriman uang dari mana? Dapatnya dari kiriman itu 60.000, 70.000. Aduh.